Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya MRS Official TV dulu. Kali ini kita lanjut ngonten lagi di Desa Blingo, persiapan karnaval nanti siang jam 1 ya. Jam 1 mulai jam 1 siang. Dan kita mau kunjungi sound system yang akan hadir di kesempatan hari ini dulu. Ini sudah masuki di gerbang pintu masuk. Jadi kita belok ke kanan, kita mau jenguk melihat dari penampilan Nanda Audio dari Jembut. Ini kita lurus saja ya menuju ke markas Nanda. So nanti kita ketemu sama RWJ dan MHN satu titik ya, di satu lokasi. Nanti kita lanjut menuju ke Semar yang ada di Sergrong, dan juga ZB, dan selanjutnya ada Kalima Maksimal. Ini yang pertama kita ketemu sama Sima Audio sudah ready. Nah ini, aduh kok subnya dikurangi belum? Ini subnya dikurangi. Ini berapa sub ini ya bawahnya ya? Tapi kok dikurangi itu deh? Tah, kurang tahu saya. Oke, kita lanjut menuju ke ini yang pertama Sima Audio ya, tuh Sima Audio. Ini kita ketemu sama Nanda. Ini Nanda Audio sudah ready, tidak bisa masuk dari sana. Kita masuk dari sini saja. Penampilan Nanda Audio Jember bro, ngeri ya lur ya, pol ngeri lho. Penampilan ini ngeri, mening putih ya, putih bersih. Itu yang di sana ada RWJ sudah mulai bunyi. Lah ya, wes, aku lagi teko. Oke, kita lanjut menuju ke RWJ. RWJ ya, persiapan untuk menuju garis start. Sudah persiapan menuju garis start karnaval. Itu ya. Nah, itu di sana ya. Itu di sana ada RWJ. Itu RWJ bunyi ya dulur ya. Oke, langsung saja kita menuju ke Sergrong ya, Semar Audio yang ada di Sergrong. Jalan apa masih di lokasi? Ya, kita ketemu sama sekolah di kanan saya. Yang jalan itu sana apa? Kok ada lokalan lewat? Ada lokalan lewat. Enggak ada bos. Semar. Ini ada SPL Audio dari mana ini? Area audio sound 10.
sepulan. Sound sepulan. Area audio sound sepulan. Kita cek. Up. Ini sound lokalan sini ya dulur ya, untuk area audio. Kita masuk, kita menuju ke markas Semar. Semarin on di lokasi ini ya, aku burung ruh gitu. Kita menuju ke Semar. Semarnya ada di sini ternyata. Ternyata Semarnya ada di sini. Tempatnya agak dalam ya dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu di perempatan depan SD ya. Kalau ini agak dalam. Ini sudah menempatkan posisinya. Ini ya dari Semar sudah persiapan ya dulu, karena ini lokasinya agak dalam dari yang kemarin, agak lumayan dalam. Ini kita coba tengok, karena kemarin belum saya sepil ya, untuk yang Semar ya dulu, belum saya sepil, belum sempat saya sepil. Semar R7. Ini yang di bawah speknya sama apa gimana? Kita cek. Oh iya loh, ini sama ya loh. Sama yang kemarin untuk yang di bawah. Ngeri loh ini loh. Masuk dulu. Oke itu loh ya, ini sudah saya sepil dari Semar, karena kemarin belum saya sepil ya. Ini membawa 1, 2, 3, 4 dari 12 subwoofer juga. Penataannya lur ngeri lur. Pol ngeri. Oke, kita lanjut menuju ke ZB ya. Ada di Blingo Pungkruk ya. Ini sudah persiapan prepare menuju ke garis start. Ini jalannya sempit. Jadi ini ditebangin di sini. Ini sempit. Oh, kita tebangin dulu loh. Oke. Kita keluar dari Senggrong, kita menuju ke desa ke Dukuh Pungkruk. Kita menuju ke markas dari ZW Audio. Tadi sudah kita lihat dari yang pertama, tadi ada Sima Audio, itu sound sini sendiri ya, sound dari Blingo Sima sendiri. Yang kedua ada Nanda ya. Ada yang ketiga RWJ, yang keempat ada Semar. Nah, ini kita belok ke kiri, ke kanan, karena menuju ke Pungkruk, menuju ke ZB. Ini bagus di sini loh. Ini terlihat ada sawah-sawah dan ada pegunungan yang terlihat alami. Nanti kalau jadi itu lewat sini ya, lewat tanjakan ini juga. Nah, ini tanjakan sedikit tapi nyengkil loh. Ini kita belok ke kanan menuju ke itu, sudah menghadap ke keluar ya, untuk ZW sudah menghadap ke luar, persiapan menuju garis start, menuju garis start karnaval. Sudah persiapan mulai keberangkatan dari ZW, sudah siap ya. Sudah siap persiapan menuju ke garis start karnaval ya, ke lapangan Simo tadi.
juga ini sudah, para jembul-jembul sudah dipersiapkan juga. Untuk jembulnya sudah persiapan yang dibawa nanti jembul-jembul. Oke dulur, kita menuju ke MHN dan K5 dulur. Oke. Kita dari ZW belok ke kanan. Ini cuaca hari ini cerah itu loh ya, cerah sangat, cerah banget. Jadi mudah-mudahan nanti pas acara tidak hujan ya, karena hujannya sudah turun kemarin. Mudah-mudahan di hari ini tidak terjadi hujan turun. Ini jalan yang akan dilewati, ini termasuk rute ya, rute yang akan dilewati karnaval nanti. Jalannya agak sedikit berlubang. Ini ada yang sudah bunyi dari K5 maksimal, sudah bunyi kayaknya ya, dari K5 sudah bunyi. Oh iya, K5 sudah bunyi loh. Kita nengok ke MHN dulu ya. MHN. Nah, ini MHN sudah menghadap ke utara ya. Sudah persiapan menuju garis start MHN. MHN sudah persiapan menuju garis start. Sudah menghadap ke keluar ya. MHN audio. Ke depan untuk RWJ juga sudah mulai menghadap ke utara ya. Yo, siap masuk. Nah, ini ya, dari MHN audio. Untuk yang RWJ sudah menghadap ke, ya lokasi menghadap dari kemarin ya, menghadap ke utara. Oke, kita lanjut ke K5 maksimal. K5 maksimal. K5 maksimal sudah bunyi ya sejak pagi. Oke, dulur. Belok ke kiri, belok. Sudah persiapan menuju garis start untuk K5 maksimal. Coba kita lewat sini ya. Paling nomor terakhir. Ini para bakulan-bakulan sudah persiapan
Ini Alfair sudah menghadap ke garis start, menghadap ke utara. Akan sudah persiapan ya jalannya. Alfair sudah persiapan. Untuk Alfair sudah siap untuk berangkat untuk karnaval Sedika Bumi Desa Blingo Simo ya. Jadi penampilannya mending bodoh. Jadi Alfa R. Jadi untuk tadi malam setelah dijian langsung meruput dipasang di gayor ya. Gayor. Ini tempatnya di jalan raya jadi ada agak mengganggu pengguna jalan. Mending ya polo ya. Mending pol. Pol ya, Alfa R. Di depan Masjid At-Taqwa ya. Masjid At-Taqwa Blingo Simo Kulon. Oke dulur, cukup sekian video dari saya, video terakhir ya. Ini ada 8 son dari Jawa Timur ya, yang akan hadir di Desa Blingo Simo untuk sedekah bumi, acara sedekah bumi Desa Blingo Simo ini. Nanti kita lanjutkan untuk keberangkatannya ya. Ini sudah pada penonton, sudah pada berdatangan. Ya, nanti kita lanjutkan di acara keberangkatannya. Oke dulur, terima kasih sudah menonton, like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, maaf.